semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Bilar kini mulai tenang melakukan proses syuting Cinta Nikita. Ya, dia sekarang mulai khusyuk, mulai konsentrasi melakukan proses pengambilan gambar untuk Cinta Nikita. Ya, karena Dedek Lesti yang kemarin sakit sudah pulih dan kembali ke rumahnya lagi. Tentu hal ini menjadikan Bilar berbunga-bunga harapan baru, era baru kembali menyelimuti perasaannya. Tapi ada satu yang menarik ketika Bilar mengunggah di feed Instagramnya. Ya, rupanya ia kangen dengan sosok Lesti yang biasanya selalu ada di samping dia. Karena mungkin dia terbiasa syuting di acara Tasbih, acara Indosiar di pagi hari. Ya, dalam unggahan terbarunya di feed Instagramnya, Bilar mengunggah foto dirinya dengan Lesti. Nampak mereka begitu bahagia, romantis banget, ulu banget, bikin salfok para penggemarnya. Ya, nampak Bilar begitu ganteng dan Lesti cantik sekali. Aura penuh keromantisan terpancar di wajah mereka. Ya, siap-siap dihalin aja. Tak lupa ya, dalam unggahan dua slide itu, Bilar pun memberikan caption cukup romantis. Jadi gini, titik-titik. Tak ada yang tahu apa kelanjutan dari caption yang diunggah oleh Bilar tersebut. Dia kemudian melanjutkan foto slide 1 by Danu 1058. Foto slide 2 by Yuli Maun 303. Ya, banyak yang menduga bahwa unggahan Bilar ini adalah isyarat kerinduannya di tengah padatnya syuting tripping Cinta Nikita. Ya, nyatanya Bilar memang tidak bisa berpisah jauh dari si Dedek Lesti. Dia selalu kangen, selalu rindu. Apalagi sang pujaan masih dalam proses pemulihan stamina tubuhnya. Ada yang menarik dalam komentar yang diberikan oleh Netter. Tapi ini komentar langsung yang diberikan oleh Ayah Kejora, Ayah Lesti. Ayah Lesti memberikan komentar atas unggahan Bilar ini. Dia bertanya, gimana Rizky Bilar? Banyak yang mengatakan komentar tersebut mengisyaratkan bagaimana kesiapan Bilar untuk menghalalkan si Dedek Lesti. Makanya sampai kini Bilar belum bisa memberikan jawaban secara pasti. Namun banyak netizen, terutama sahabat Bilar, termasuk sahabat Lesti, Sinyal Lesti, yakni Fitri Kalina, yang ikut mempertanyakan keseriusan Bilar membawa ke KUA. Ya, tentu saja unggahan ini sebagai isyarat yang disauti oleh Ayah Kejora, menandakan restu dan kapan Bilar akan segera melangsungkan
proses peminangan hingga ke pelaminan. Dan tentu saja banyak komentar dari sahabat Bilar yang menginginkan mereka berdua segera melabuhkan di mahligai cinta dalam satu ikatan pernikahan. Inilah beberapa komentar yang sangat menarik sekali dari beberapa sahabat Bilar termasuk netral lainnya yang memberikan support dan bercandaria goyoni Bilar agar segera menseriusi isyarat kode yang diberikan ayah si Lesti ini. Oke, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe bagi yang masih belum, dan juga jangan lupa share video ini agar teman, sahabat, pacar kalian, kerabat kalian juga merasakan kegemoyan seperti yang kalian rasakan saat ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.